Kalau kita berbicara TV, khususnya untuk TV kampus, memang Brawijaya ini berusaha untuk memberikan atau mendistribusikan ilmu pengetahuan dan teknologi kepada mahasiswa, khususnya kepada masyarakat pada umumnya. Karena disadari bahwa kampus itu sebagai pusat ilmu pengetahuan dan teknologi itu. Dan Brawijaya dari waktu ke waktu akhirnya bermuara pada yang paling bagus dalam rangka untuk mendistribusikan itu adalah media yang disebut dengan televisi. Dulu ini yang disebut dengan TV itu kan dibatasi oleh ruang, dibatasi oleh waktu. Pada waktu TV ditayangkan, maka pada waktu hilanglah tayang itu, maka hilanglah TV itu. Sekarang kan sudah tidak. Majunya perkembangan teknologi, Universitas Brawijaya itu bisa dilihat dunia, karena kita streaming, ya. Bisa dilihat kapan saja, karena kita punya YouTube dan lain sebagainya. Ya. Sehingga mau tidak mau, siapa saja yang membuat media yang disebut dengan televisi, ini dipertanggungjawabkan secara dunia. Ini yang menarik buat kita, bahwa Universitas Brawijaya di samping senternya TV-TV kampus, karena memang dinilai mampu untuk menjadi center, mau tidak mau Universitas Brawijaya Televisi harus memberikan ilmunya. Ini menjadi berbeda dengan TV-TV yang lainnya. Karena pada waktu mahasiswa masuk sebagai kru di UBTV ini, dan mereka nanti lulus, ternyata dia mendapat tantangan di luar itu lebih menjanjikan, silakan. Anda sudah dididik di sini, dan Anda sudah merasakan punya kemampuan, dan sekarang Anda kepingin untuk meningkatkan karir Anda, silakan. Itu kebanggaan UBTV, UB Kampus, yang memberikan kepada mahasiswanya untuk berkarir. Mari, apa kita lalui karir itu dari tangga yang pertama namanya Universitas Brawijaya Televisi. Saya sebagai direktur kurang lebih 3 sampai 3,5-4 tahun lalu ya. Ini memang diawali dari adanya Universitas Brawijaya Televisi yang belum ditata dengan baik. Bisa dikatakan ekstrimnya. Dulu Universitas Brawijaya Televisi itu pernah kolab, ya. Ada tapi tidak ada. Tidak ada buktinya ada. Ya. Dari situ Bapak Rektor memerintahkan kepada saya dan teman-teman untuk pada waktu tim mitra pakar ya, yang memverifikasi semua peralatan kita. Yang jelek mana, yang baik mana, yang perlu untuk disulami mana, yang perlu beli lagi yang mana, alasannya apa. Nah, sejak saat itu Universitas Brawijaya Televisi dengan Bapak Rektor yang baru ini, Bapak Profesor Muhammad Disri ini, maka bisa tegak kembali. Pada zamannya Profesor Yogi, luar biasa. Beliau sudah membuat pondasi harus ada televisi. Karena televisi itu penting. Ya, namanya membuat itu kan memang tidak gampang. Ya, pasti ada benturan-benturan. Apalagi kalau sudah media, media itu persyaratannya tinggi sehingga benturnya tinggi. Pada waktu Prof. Yogi, ya, pemerintahan Prof. Yogi dengan di backup tentu di sana ada namanya Pak Bamba, ada namanya Prof. Darsono ya dari Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik ya. Beliau-beliau sudah bekerja maksimal ya. Tapi ingat maksimalisasi yang pertama itu memang penuh dengan sesuatu yang tidak terduga. Pada zamannya Prof. Muhammad Bisri ini, tekad yang ingin ditunjukkan itu, beliaunya itu kepingin membuat pondasi yang kuat Universitas Brawijaya bersama saya untuk menguatkan juga pondasi Universitas Brawijaya Televisi. Ini yang luar biasa, sehingga fasilitas yang memang harus disiapkan. Tapi risiko atau konsekuensi dari semua itu, kita harus bekerja keras. Memenuhi standar pertelevisian, tidak sekedar lokal, nasional. Karena kita dilihat oleh dunia,
kita berusaha untuk merekrut orang-orang sebagai tokoh yang memberikan masukan kepada kita. Ya, ada orang-orang luar yang memang kita minta untuk memberikan advice kepada kita. Baik itu senimannya, bagaimana peranan kita di atas pentas, maupun orang-orang yang memang ahli dalam bidang sinematografi, film dan sinematografi. Itu tekad Universitas Brawijaya memberikan fondasi terhadap TV. Jadi direktur di Universitas Brawijaya Televisi itu hanya ada satu, suka. Ya bisa jadi karena itu dunia kita. Ya. Nomor dua, di Brawijaya ini apabila kita mau mencari konten dengan kualitas yang tinggi, itu sudah tersedia. Jadi konsep Tri Dharma Perguruan Tinggi, pendidikan, pengabdian, penelitian, ini sudah ada, kita tinggal ngambil. Kalau diibaratkan kita itu mencari ikan itu, mencari ikan di kolam yang memang sudah tersedia ikan itu. Kita tinggal milih. Siapa yang ahli dalam bidang katakanlah peternakan? Ada kita ahli-ahli peternakan. Siapa yang ahli dalam bidang administrator? Kita ada ahli-ahli administrator untuk membackup negara ini. Kalau kita mau mencari ahli teknik, ada teknik. Bahasa ada bahasa, ekonomi ada ekonomi, ya, dan lain sebagainya. Ini yang menjadikan bekerja di media televisi, khususnya di Universitas Brawijaya Televisi itu, kita dikejar oleh konten, bukan kita mengejar konten. Kecepatan ini yang dibutuhkan oleh kru, oleh semua stakeholder berkaitan dengan Universitas Brawijaya ini untuk mengisikan. Pada konten-konten kita. Jadi semuanya menjadi senang. Prinsip dalam bekerja itu kan senang dulu. Apabila kamu sudah senang, maka semua yang kita harapkan akan datang. Dan di Universitas Brawijaya Televisi itu, kita berusaha untuk kru, semua kru. Ini menjadi satu, karena ini kan satu lingkaran ban berjalan. Apabila yang satu itu terhenti, terhenti semua ini. Ya. Dan bagaimana agar ban ini bisa berjalan dengan baik, senang dulu, bergembira dulu. Ya, prinsipnya kerja di media itu harus diawali dengan senang dulu. Kalau harapan saya sebagai seorang direktur di Universitas Brawijaya Televisi, seperti di depan tadi saya katakan, Bapak Rektor berusaha untuk memberikan fondasi yang baik dan kokoh terhadap Universitas Brawijaya, saya berusaha juga untuk memberikan fondasi yang kokoh terhadap Universitas Brawijaya Televisi. Harapan saya ke depan, siapapun yang mengendalikan Universitas Brawijaya Televisi itu sudah tertata dengan bagus, ya, sehingga turun naiknya pemimpin di dalam satu organisasi itu tidak berpengaruh. Karena apa? Karena sistem sudah dibangun, sumber daya manusia sudah dibangun, infrastruktur sudah dibangun. Itu cita-cita Bapak Profesor Dr. Insinyur Muhammad Bisri, Rektor Universitas Brawijaya, dan saya sebagai Direktur Universitas Brawijaya Televisi. Itu harapan saya. Universitas Brawijaya Televisi ke depan harus sebagai satu media yang memang dibutuhkan oleh masyarakat, khususnya dibutuhkan oleh mahasiswa, dan semuanya bisa berkiprah di sini dalam rangka mengembangkan bakatnya. Terus saksikan UBTV, televisi milik Universitas Brawijaya pada channel 57 UHF. Bersama UBTV, aktif dan kreatif.